Okay, hello abang, saya Reza daripada Putrajaya. Hari ini kita orang berkesempatan untuk makan ambuyat. So ini first time kita orang makan ambuyat. Rasa dia sedap, cicah dengan kuah bambangan. And then ada macam kuah bambangan dengan air asam. Semuanya sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Bayu, isi saya, Bayu. Sila. Kalau begini kan nanti, kan dia. Kan, jadi selang kita bawa dia.
Saya kita ni daripada grup media ni kan, so rasa teruja lah bila sampai ke kampung ni dengan sambutan tradisi masyarakat kampung yang ada di sini. Sebab yang kita tahu kampung sini tradisilah untuk menyuluh. Jadi kita dah tadi kita dah tahu macam mana cara untuk menyuluh. Kita tahu apa dia punya, ada pantang larang dia dan macam mana cara untuk menangkap dia. Bukan dia mudah sebenarnya benda ni kita dapat tu. Jadi bila kita dah dapat tunjuk ajar di penduduk kampung ni, memang program menarik lah. Boleh dikembangkan kepada pelancong-pelancong luar apa, supaya mereka tahu ni adalah satu tradisi masyarakat di kampung ni. Okay, hello abang, saya Reza daripada Putrajaya. Hari ini kita orang berkesempatan untuk makan ambuyat. So ini first time kita orang makan ambuyat. Rasa dia sedap, cicah dengan kuah bambangan. And then ada macam kuah bambangan dengan air asam. Semuanya sedap. Orang Semenanjung suka makan ambuyat sebab sedap. Nyaman. Nyaman tu. Nyaman betul. Nyaman. Nyaman tu Sarawak kan? Sedap kan? Ya, kita sedap, fresh, very juicy. Kita suka. Ikan grill pun sedap. Ikan grill sedap. Ini yang paling sedap. Sangat something baru yang saya pernah makan. Cica dengan tuna makan memang rasa sedap. Okay, lagi. Cica asam, kalau saya embut, cica asam sedap. Embut tu pun rasa very sedap. Masakan dia lain daripada yang lain. Terbaik. Very nice. Sedap, sedap. 1, 2, 3. Ambuyat! Ambuyat!